Halo sobat YouTube semuanya, para pemirsa YouTube yang budiman. Jumpa lagi dengan channel YouTube Setyo Nugroho. Selamat jumpa, ketemu lagi. Kali ini perjalanan kita kita mulai dari Krumput. Jadi ini di perbukitan Krumput di Banyumas. Jadi ini di pegunungan ya, di dataran tinggi di Krumput Banyumas. Nampak di depan kita ada mobil warna merah hati, warna yang cakep banget ini, warna idola. Dulu mobil seperti itu di depan, mobil minibus, sangat digemari. Karena tidak ada moncongnya, sehingga isinya itu banyak sekali penumpangnya. Jadi kelihatannya kecil tapi isinya muat banyak karena mobil ini tidak memiliki moncong. Kalau mobil-mobil yang memiliki moncong panjang itu biasanya di depannya kan isinya mesin. Nah, akhirnya ruang penumpang jadi berkurang. Ya saudara, nampak di depan kita kanan kiri adalah perbukitan, dan nampaknya di pinggir jalan sedang ada perbaikan. Lihat di kanan maupun kiri banyak orang yang sedang duduk. Ini adalah legenda yang susah dicerna karena mitosnya di daerah sini rawan kecelakaan karena hal-hal yang berbau mistis. Di luar itu semua, jalanan di sini memang meliuk-liuk. Namun saya rasa liukannya tidak terlalu mematah sekali ya. Namun demikian, kalau belum lihai dalam menyetir, sebaiknya jangan melewati jalur-jalur yang berbahaya. Pastikan Anda bisa dulu di tanjakan setengah kopling, Anda bisa berhenti. Berarti Anda sudah memiliki keseimbangan atau feeling di kaki saat mengemudi. Namun bila Anda belum bisa berhenti di tanjakan dengan setengah kopling, kurasa harus belajar dulu. Contoh sederhana, saat Anda berhenti di tanjakan, Anda rem, kemudian Anda masuk gigi dan jalan. Kalau kopling dan mesin tidak imbang, maka mesin akan menjadi mati dan mobil bisa mundur. Tentu saja ini sangat berbahaya. Sedikit tips bagi Anda yang mengemudi mobil, saat berhenti di tanjakan, kemudian Anda mencoba jalan dengan memasukkan gigi satu, maka yang harus Anda lakukan adalah gasnya diperbanyak Jadi gasnya gede, kemudian koplingnya diangkat. Tentu saja ngangkatnya kopling harus pakai perasaan, kalau tidak nanti Anda bisa nabrak mobil di depannya. Singkat kata, sebelum Anda merasa lancar dalam mengemudi, sebaiknya mengemudi di dekat-dekat saja dan jalan yang sudah paham, sudah hafal jalanannya. Karena bila mengemudi namun Anda merasa grogi dalam hati, belum yakin bahwa Anda bisa, ketika Anda menjalankan mobil di tempat-tempat yang berbahaya, tanjakan berbahaya, saya kira ini akan lebih membuat Anda grogi. Maka sebaiknya kalau Anda latihan mengemudi atau melancarkan mengemudi, banyaklah mengemudi di jalan-jalan yang Anda pahami di dekat tempat Anda. Setelah Anda yakin betul bahwa Anda mampu dan bisa, maka silahkan saja Anda naik gunung. Tentu saja keterampilan mengemudi pun harus didukung dengan kondisi kendaraan. Contohnya, kalau naik gunung, remnya harus pakem, tidak ngocok, dan rem tangannya harus berfungsi dengan baik. Lalu, ini kan motor vlog, tapi kenapa ceritanya mobil ya? Ya saudara, mohon maaf sedikit berbagi karena saya juga bisa membawa mobil, jadi sedikit banyak tahu persis kendala-kendala mengemudikan mobil. Karena setiap orang yang memiliki keterampilan mobil tadinya tidak bisa karena terbiasa jadi bisa. Makanya saya katakan tadi, biasakan dulu sampai benar-benar yakin dan terbiasa, maka kemanapun Anda mengemudi, insya Allah Anda tahu caranya. Walaupun jalan yang ditempuh itu baru pertama kali melewatinya, yang penting Anda sudah yakin dengan kemampuan sendiri saat mengemudi kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Ya saudara, kita sudah menuruni perbukitan Krumput dan ini sudah masuk ke area Buntu. Jadi Buntu itu tinggal beberapa ratus meter lagi kita ketemu lampu merah. Di sana ada perempatan, ada yang ke Kebumen, ada yang ke Kroya, kemudian ada yang ke Sampang, Sampang Maos, Cilacap. Jadi di sini Anda tinggal memilih mau ke Kebumen, Gombong, tinggal belok ke kiri. Sementara yang ke Kroya lurus tapi rada serong kiri dikit. Kemudian yang ke Sampang Maos kita ambil kanan. Ya ini jalanannya serong-serong begini sih ya di Buntu ini. Jadi salah beloknya nggak belok banget, jadi serong-serong. Ya, saudara, inilah di perapatan Buntu namanya. Ini sangat terkenal, jadi kalau Anda di daerah Banyumas bilang ke orang mau ke Buntu, pasti ditunjukkan ke sini. Nah, kita serong belok ke kanan nih, yang menuju ke Sampang atau yang menuju ke Maos, Cilacap. Ya, saudara, jalanan cukup halus di sini. Kita melaju santai saja sambil mengabadikan keindahan situasi di jalur ini. Jadi ini jalur dari Buntu menuju ke arah Sampang. Sampang berarti dekat ke Basen juga ya. Jadi mungkin kalau Anda dari Buntu ingin ke Basen, mungkin lewatnya sini juga. Ya, saudara, saat ini sebetulnya musim penghujan, jadi kadang-kadang tidak terduga hujan turun. Ya, saudara, jalanan di sini agak bergelombang dan nampaknya agak sepi. Sesekali kita berpapasan dengan mobil angkutan berat. Iya, ini mobilnya gede-gede di sini. Jadi dari sini Anda juga bisa ke Purwokerto tanpa melewati Banyumas. Ya, dari sini Anda bisa ke Sampang, kemudian ke Bendung Gerak Serayu, ke Purwokerto itu bisa. Maksudnya tidak lewat Banyumas kota, namun ya tetap lewat area Banyumas juga, yaitu di Bendung Gerak Serayu. Ya, saudara, jalanan di sini tidak terlalu banyak kendaraan. Untuk nama-nama desa di daerah sini, antara jalanan Buntu sampai ke Sampang ini saya nggak tahu. Jadi ya kita ikuti saja perjalanan ini. Saya kira di antara saudara ada yang asli daerah sini ya. Boleh menambahkan pada kolom komentar daerah ini namanya desa apa yang kita lewati. Ya, saudara, sedikit bergerunjal-gerunjal ini jalanannya karena agak bergelombang. Nah, daerah sini mulai ramai. Banyak pertokoan ya, kios-kios. Ya, saudara. Dari Buntu menuju ke Sampang, kemudian jalurnya ini akan menuju ke Maos. Setelah Maos, Anda bisa menuju ke Kesugihan, kemudian ke Karangkandri juga bisa. Ya, saudara, Cilacap itu memang luas sekali. Daerah barat sampai ke Majenang, Wanarja itu masih Cilacap. Cilacap ujung barat yang sebagian besar penduduknya bisa berbahasa Jawa dan bisa berbahasa Sunda. Kemudian di bagian timurnya, Kroya adalah bagian dari Cilacap. Pantai Widara Payung juga Cilacap. Ya, saudara, kita sudah mungkin dekat-dekat dengan daerah Sampang ini ya, beberapa waktu lagi. Atau paling tidak wilayah Sampang sebelum pasar ya. Ya, saudara, di sini aspalnya bergelombang-gelombang, jadi kalau kita memacu terlalu kenceng, motornya seperti mau lompat-lompat. Ya, didominasi angkutan berat ini ya, jalanan di sini. Pantes saja jalanannya jadi bergelombang-gelombang. Karena kadang-kadang mobil angkutan berat mengangkutnya melebihi tonase jalanan yang dilewati. Sehingga jalanan jadi cepat rusak. Dan kalau belum rusak ya seperti ini, masih bergelombang-gelombang. Karena agak ambles, biasanya seperti itu. Ya, saudara, terima kasih kalian sudah mengikuti perjalanan saya dari Krumput hingga Buntu, hingga ke Buntu ke arah Sampang saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan pencet subscribe, bell, like, dan share. Maksudnya agar mudah mencari channel ini di waktu-waktu mendatang dan memberi semangat saya agar bisa lebih banyak video yang diunggah di channel ini. Ya, saudara, kita melewati jalur ganda kereta api. Hati-hati, saudara, saat melintasi kereta api. Jalur kereta api, rel kereta api. Kita tengok kanan kiri dan perlu kewaspadaan ekstra. Karena melintasi jalur rel kereta api. Karena banyak kecerobohan disebabkan melewati jalur kereta api, perlintasan kereta api, sehingga menimbulkan kecelakaan yang mestinya tidak terjadi. Jadi saat berkendara sabar sedikit, waspada, yang penting sampai ke tujuan dengan selamat, itu yang lebih penting. Terima kasih semuanya, jumpa lagi di motor vlog selanjutnya. Ditunggu kehadiran video lanjutannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.